Islam ajar supaya kita berperaturan. Kita ada nizam. Dalam bahasa Arab, tiap-tiap orang ni ia kena ia sebutnya munazzimun fi syu'uni. Orang tu orang yang merabia pui nai witi hidup ของ kau. Orang yang berperaturan di dalam cara hidup dia. Gapo yang dia atur semua molek belaka daripada hak penting banyak sekali, lepas tu hak penting kurang. Itulah dalam hidup kita, kita kena ada atur lagu tu lah. Eh, insyaAllah. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin. Sayyidina wa Habibina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Sedara-sedari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masuk di dalam muqaddimah surah Saffat. Muka dalam pimpinan Ar-Rahman 995, surah yang ke-37, juzuk yang ke-23. Muqaddimah surah As-Saffat. Surah ini diturunkan di Makkah, mengandungi 182 ayat. Dinamakan surah As-Saffat, artinya makhluk-makhluk yang berbaris. Kerana perihal mereka ada disebutkan pada ayat-ayat 1 hingga 3. Intisari kandungannya bagi menegaskan dasar tauhid Allah Ta'ala, bagi menegaskan dasar tauhid Allah Ta'ala bersumpah pada awal surah ini dengan jenis-jenis makhluknya yang dimuliakan disebabkan sifat-sifat mereka yang terpuji dan amal-amal baktinya. Setelah menegaskan keasaannya dan kekuasaannya menciptakan seluruh alam serta menceritakan perihal jin syaitan yang diusir dan direjam dengan api yang bernyala, maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW bertanya kepada golongan kafir yang ingkarkan hidupnya semula orang-orang mati dan kedatangan hari kiamat. Adakah diri mereka sukar hendak diciptakan oleh Allah Ta'ala yang telah menciptakan makhluk-makhluk yang lain yang lebih besar dari mereka, iaitu langit dan bumi dan lain-lainnya? Kemudian Allah Ta'ala menerangkan bahawa soal membangkitkan hidup semula amatlah mudah berlakunya. Dan pada saat itu, golongan yang ingkar menyesali dirinya semasa melihat balasan mereka yang buruk. Tetapi sesal kemudian tidak ada gunanya. Bagi menolak tuduhan-tuduhan golongan kafir terhadap Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala menegaskan bahawa Nabi Muhammad bukanlah penyair dan bukan pula seorang yang gila sebagaimana yang mereka tuduh. Bahkan ia telah membawa kebenaran tauhid dan mengesahkan kebenaran tauhid yang dibawa oleh rasul-rasul yang terdahulu daripadanya. Setelah itu, Allah Ta'ala menerangkan keadaan orang-orang yang beriman dan nikmat kesenangan yang akan mereka dapati pada hari akhirat kelak. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan perihal nabi-nabi yang telah lalu alaihimussalatu wassalam, yang juga telah mendapat pertentangan dari golongan yang kafir pada zaman masing-masing dan kejayaan yang telah dapati oleh mereka. Dalam kisah nabi-nabi itu diceritakan secara khusus perihal Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihimassalam, iaitu kisah yang melambangkan pengorbanan dan taat setia serta penyerahan bulat-bulat kepada Allah yang Maha Kuasa. Surah ini diakhiri dengan memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya janganlah begitu menghiraukan golongan kafir yang menentangnya, serta hendaklah ia bersabar hingga ke suatu masa, masa kemenangan yang telah dijanjikan. Mengenai kata-kata yang berupa syirik yang dikatakan oleh golongan yang kafir,
Allah Ta'ala perintahkan baginda dan umatnya supaya mengakui kesucian Tuhan yang Maha Esa, yang mempunyai keagungan dan kekuasaan. Dari apa yang mereka katakan itu, juga hendaklah mengucap salam sejahtera kepada sekalian Rasul dan mengingati bahawa segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan seluruh alam. Ini intisari maknanya, kupah dengan secara kasar-kasar benda yang ada di dalam surah ni. Nah, secara tafsili ataupun secara laik, so, maka kita insyaAllah akan baca satu persatu daripada awal surah As-Saffat. Dan surah ni, surah dia pandok-pandok lah. Maknanya ayat dia pandok-pandok yang mengandungi beberapa perkara. Nah, insyaAllah kita akan mula pada pagi hari ini surah As-Saffat, surah yang ke-37 diturunkan di Makkah, adanya 182 ayat. Saya dah tengok dalam sebab boleh turun surah pun tak ada. Nah, jadi kita boleh straight, Allah Ta'ala sengaja waktu turun surah ni adalah untuk jadi sebagai penerengih kepada Nabi SAW, supaya dengan surah-surah lain. Kadang-kadang turunnya surah ataupun ayat tidak ada sebab, tapi di zaman Nabi tu memanglah ada lah. Maknanya peristiwa-peristiwa yang berlaku, Allah Ta'ala waktu turun surah tu, surah ni, tapi dengan tidak adanya sebab turun. Kalau kita cek tengok di dalam tengah-tengah surah ataupun isi kandungan surah tu, adalah dengan secara umumnya Allah Ta'ala nak rakyat ataupun nak beritahu tentang imej, tentang kisah-kisah Nabi-Nabi dahulu, Rasul-Rasul dahulu dan sebagainya. Untuk apa? Untuk gosok hati hati Nabi, untuk wismangat kepada Nabi dalam hal dakwah sapa Islam kepada orang pada zaman itu, dan untuk jadikan pusaka Islam kepada umat manusia seluruhnya. Kita masuk di dalam surah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, fazzajirati zajra, fattaliyati dhikra. Inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Alhamdulillah, kita pergi sekat dulu dah. Pergi sekadar ayat yang kelima, lepas tu kita sambung selepas daripada tu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat yang pertama ni Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat. Nah, demi hamba-hambaku yang berbaris dengan berderek-derek. Nah, Melayu kecek, bahasa kecek pun orang panggil berderek. Bahasa rasmi pun berderek-derek. Maknanya malaikat mengikut pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia katanya itulah malaikat. Allah Ta'ala supoh dengan malaikat. Wallahu a'lam lah rupa malaikat lagu mana, tapi Allah Ta'ala beritahu hanya beberapa hal ya. Malaikat ada hak kerja ga tu, kerja ga ni, dan ada hak khusus. Nah, galaknya khususlah kerja malaikat ni. Saya misal mudah-mudah malaikat hendak siuk sunnah sangka kala tu, dia tak ada kerja lain dah. Nanti nak siuk sol, duk tunggu Allah royak main pang lalu dah. Ha, tu hijau dia. Hijau hak ambil nyawa, hak we mati orang, ambil roh tu, roh ni. Hak tu hijau area. Hak duk tulis kiri kanan, hijau area. Ha, tu masing-masing. Nah, nanti kain nanti man. Tapi semua tu hipong adalah manusia dan jin. Kelompau mai malaikat iaitu nya manusia dan jin. Alhamdulillah. Yang Tuhan royak beberapa hal malaikat ni, iaitu apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak diraka terhadap
perintah yang diperintah kepada dia. Maknanya Allah Ta'ala long kamsang lagu mana, maka mereka itu tak diraka wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka iaitu nya malaikat buat apa yang disuruh. Ketua malaikat iaitu nya Jibril alaihi salam. Nah, tersebut di dalam Quran Jibril. Sebut di dalam hadis ada dua, Jibril pun ada, Jibrail pun ada. Tapi tak ada di dalam Quran Jibrail, tak ada. Nah. Sebut di dalam Quran Jibril, Mikael. Ha, sebut nama malaikat, ada beberapa nama yang disebut. Alhamdulillah. Ayat yang kedua, fazzajirati zajra. Hamba-hambaku yang melarang dari kejahatan dengan sungguh-sungguhnya. Iaitunya malaikat juga. Az-zajirat, iaitunya yang duk teh ataupun duk lari kejahatan, duk panggil orang-orang seluruh dunia hok duk buat kejahatan kerosakan. Ya seru pula ya panggil supaya dengan dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ni malaikat-malaikat hok duduk di langit dan di bumi pakat royak pensil dia ukan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar. Hei orang-orang yang duk usaha kebaikan, marilah cepat-cepat buat kebaikan. Hei orang-orang yang duk cari kejahatan, duk buat maksiat, duk berdosa, duk buat karuk, deraka kepada Allah, kepada Rasul, aqsir, bertilah, berhenti. Ni di sisi Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala nak memerdekakan manusia daripada api neraka. Ha, benda-benda pasal ni, kalau kita tak ngaji, kita tak dengar, kita tak tahu. Katanya, malaikat duk seru, duk wayak, duk panggil. Dengan izin Allah Ta'ala berlaku. Ha, ni, dua dah. Kerjaan yang kita boleh ambil daripada awal surah ni. Lepas tu, fattaliyati zikra. Ayat yang ketiga, hamba-hambaku yang membaca kandungan kitab suci. Iaitunya malaikat-malaikat yang selalunya baca ayat dan surah. Mengikut Abdullah bin Abbas, Masruq, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Mujahid As-Suddi, Qatadah, Ar-Rabi' bin Anas, yang ayat katanya malaikat-malaikat yang duk baris di langit ni mengikut seorang lagi berkata Qatadah, yang ayat macam tu. Masya Allah, baris. Allah alam, kita tak tahu katanya apa dia baris. Kita ada baris nak buat apa? Ada ada nak cek pasport, nak beli, ha tu tong tam queue. Baliknya jarang kita pasal nak baris-baris ni ada tujuan, ada kerjaan kita. Go tu go ni. Bakpola lama ni baris ni. Orang ramai begitu mu hak kena baris. Tapi malaikat berbaris, masya-Allah. Kita yakin katanya cirak ni ya kena ada kerjaan dia tu. Tapi bakpo dia baris yang Allah Taala royak di dalam ayat ni. Dalam nota kaki alik bawah 1504 dalam pimpinan Ar-Rahman. Bagi menegaskan dasar tauhid, Allah Ta'ala bersumpah dengan jenis-jenis makhluk-makhluknya yang dimuliakan. Disebabkan sifat-sifat yang terpuji dan amal-amal bakti mereka, makhluk-makhluknya yang tersebut ialah malaikat. Nah, tapi ada lagi terjemuh soal lagi. Atau orang-orang yang berimeh dan beramal soleh. Nah, dia terjemuh songe-songmum. Nah, walaupun saya royak dah di dalam tafsir saat ini, katanya pendapat yang kebanyakan ulama royak katanya malaikat. Tapi tidak salah, iaitu manusia yang kerjaan dia adalah cuci bersih supaya dengan malaikat. Ha, manusia mana? Manusia yang berbaris, berderet-deret. Siapa tu? Orang yang berjihad fi sabilillah. Sebab Allah Ta'ala royak, inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih hamba-hambanya apabila nak pergi perang, dia capel duduk di dalam saf. Sebab tu nama surah pun nama suratus saf, surah baris. Nah,
ka'annahum bunyanun marsus. Orang dah baris molek supo dengan bina batu-batu yang diatur rapi. Cuba kita perhati tak? Batu apabila orang ikat batu so sedap kita tengok. Apa tu? Sebab teratur. Tapi kalau misal katanya ambil batu tu lah juga, mai pen rabiap. Kita tengok pak. Mula kecik lalu, siapa ni cang ni? Oh, ni cang kelu ni. Pernah mau ikat batu pun belok belakang. Ha tu tengok. Pak rumah nak buat besar-besar, batu tak banyak keping. Tak betul dah. Sebab tu dalam Islam, Islam ajar supaya kita berperaturan. Kita ada nizam. Dalam bahasa Arab, tiap-tiap orang ni, ia sebutnya, munazimun fi syu'uni. Orang tu, orang yang merabiap naik-naik witi ciwit kong kau. Orang yang berperaturan di dalam cara hidup dia. Gapo yang dia atur semua molek belakang. Daripada hak penting banyak sekali, lepas tu, hak penting kurang. Itulah dalam hidup kita, kita kena atur lagu tu lah. Nah, insyaAllah ada lagi sikit sebanyak di dalam ayat-ayat ni sebagai hadis dan sebagai tafsir untuk kita lebih faham lagi. Ini adalah ayat-ayat berhubungan dengan cara hidup yang Allah Ta'ala wayak kepada kita, iaitu supaya kita masuk dengan ayat dan kita kena bersifat semacam ni. Gitulah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.